Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cip, berjumpa kembali dengan saya Aris Munandar di kanal Jaring Informasi Perikanan. Kali ini kita akan mempelajari tentang pendinginan ikan. Materi pendinginan ikan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendinginan, refrigerant, dan metode pendinginan. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang prinsip dan tujuan pendinginan. Apakah Sobat Cip sudah siap? Mari kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa memanfaatkan kulkas yang merupakan representasi dari penggunaan suhu rendah, salah satunya proses pendinginan. Jadi, apa yang dimaksud dengan proses pendinginan? Pendinginan merupakan pengambilan panas dari suatu bahan sehingga suhunya lebih rendah dari sekelilingnya. Lalu, bagaimana proses pendinginan ikan? Ketika media pendingin kontak dengan hasil perairan, maka terjadi perpindahan panas dari hasil perairan ke media pendingin sampai suhu keduanya sama. Sekarang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika ikan kontak dengan es, maka terjadi perpindahan panas dari ikan menuju ke es. Pada akhirnya, suhu ikan menurun dan es meleleh. Kecepatan aliran panas tergantung pada perbedaan suhu. Nah, sekarang Sobat Jeep sudah mengetahui tentang proses pendinginan. Lalu, bagaimana prinsipnya? Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Kerusakan pada ikan terjadi karena proses kimia dan mikrobiologi. Jadi, pada prinsipnya, pendinginan ikan menghambat proses kimia dan pertumbuhan mikroorganisme sehingga kerusakan-kerusakan tersebut dapat dihambat. Berikut adalah aktivitas bakteri dan pengaruhnya pada mutu ikan pada kisaran suhu yang berbeda. Pada suhu 25 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, aktivitas bakteri luar biasa cepat. Mutu ikan cepat menurun, daya awet sangat pendek, sekitar 3-10 jam. Pada suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri kurang cepat. Mutu ikan menurun kurang cepat, daya awet pendek, berkisar antara 2-5 hari. Pada suhu 2 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri jauh berkurang. Penurunan mutu agak dihambat, daya awet wajar, kurang lebih 3-10 hari. Pada suhu minus 1 derajat Celcius, kegiatan bakteri dapat ditekan. Sebagai ikan basah, penurunan suhu minimum sehingga daya awet maksimum 5-20 hari. Pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius, kegiatan bakteri ditekan menjadi tidak aktif. Penurunan mutu minimum, tekstur dan rasa ikan rendah, daya awet panjang berkisar antara 7-30 hari. Pada suhu minus 18 derajat Celcius dan lebih rendah, aktivitas bakteri ditekan minimum, bakteri tersisa tidak aktif. Mutu ikan beku lebih baik, daya awet sampai setahun. Sekarang, perhatikan gambar di samping. Pada dasarnya, proses pendinginan ikan sudah sesuai dengan grafik perubahan wujud zat, terutama pada perubahan benda cair menjadi padat atau sebaliknya. Namun, perlu diingat faktor pentingnya adalah perpindahan panas dan perbedaan suhu awal dan akhir. Sekarang, kita jabarkan tujuan dari pendinginan. Yang pertama, mencegah atau mengurangi terjadinya pembusukan selama distribusi bahan. Yang kedua, memperpanjang waktu penampungan di antara waktu penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, memperpanjang waktu penyimpanan. Yang keempat, mencegah berubahnya rasa, tekstur, dan nilai gizi selama penyimpanan. Jadi, berdasarkan informasi tentang pendinginan yang telah disampaikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pendinginan ikan
merupakan proses pengambilan panas dari komoditas hasil perairan sehingga suhunya menjadi lebih rendah dibandingkan sekelilingnya. Demikian informasi tentang pendinginan. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang refrigerant. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jeep.